Sahabat pecinta otomotif, selamat datang di channel Newscar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel kesayangan Anda ini. Hyundai Stargazer bakal segera meluncur di Indonesia. Mobil low MPV ini bakal meramaikan segmen yang diisi oleh Toyota Avanza, Mitsubishi Expander, Daihatsu Xenia, dan Suzuki R3. Hyundai Stargazer disebut-sebut menggunakan platform yang sama dengan mobil rakitan India, Kia Charentz. Melansir laman India Car News, Hyundai Stargazer kemungkinan akan menggunakan platform K1 yang dimodifikasi. Platform ini sebelumnya digunakan oleh Kia Charentz yang dirakit di India. Platform K1 diperkenalkan Hyundai Group pada tahun 2018. Platform ini sudah dipakai di beberapa model Hyundai Group, seperti Sonet, Hyundai Venue, dan Hyundai Grand i10 Nios. Sebelumnya Hyundai Motors Indonesia, HMID, telah memberikan gambar dan video teaser Stargazer, baik itu dari sisi eksterior maupun eksteriornya. Dari sisi luar, Stargazer memakai konsep tipologi sleek one box dengan desain one curve, menciptakan profil mobil yang aerodinamis. Mobil ini juga dilengkapi lampu horizontal DRL, sebagai perlambang Indonesia negara yang terletak di garis khatulistiwa. Lalu pada bagian belakang, MPV ini juga dihias oleh distintif rear lamp yang menekankan bahwa Stargazer merupakan produk dari Hyundai, meski tampak dari kejauhan. Lampu H yang simetris juga melambangkan keseimbangan, kesatuan, dan keharmonisan yang menghubungkan Indonesia dari bagian timur hingga ke barat. Desain tersebut menunjukkan inovasi Hyundai dalam menggabungkan teknologi dan nilai-nilai emosional. Hyundai juga telah menampilkan bocoran interior Stargazer. Salah satunya penggunaan jok captain seat. Sorotan pertama adalah bagian jok baris kedua yang berupa captain seat. Penggunaan captain seat ini dipercaya lebih memberikan kenyamanan untuk penumpangnya. Selanjutnya, diperlihatkan bagian dashboard dari Hyundai Stargazer. Tampak tampilan dashboard Hyundai Stargazer cukup mewah dengan head unitnya. Di bagian setir terdapat tombol-tombol yang tampaknya untuk mengatur audio dan cruise control. Sahabat pecinta otomotif, itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel kesayangan Anda ini. Dari Mimin, salam otomotif dan sampai jumpa.